ingin berkolaborasi. Oke, kita mencari. Let's go. Oke. Jalan. Kita jalan-jalan santai. Oke, jalan-jalan santuy aja kita ya. Set. Aku melihat ada sesuatu, guys. Aku melihat ada kepala api tuh. Api tuh, guys. Cucu Charles. Oh, itu Skibidi Cucu Charles, guys. Itu dia monster yang ada di game Stumble, guys, ini. Dan sepertinya dia sedang berhadapan dengan Ultraman atau Ultrawoman, I don't know. Kita selamatkan dulu dia, guys. Kita naik. Serangan. Aduh, udah kena. Kena dia, guys. Serangan spatula kita. Oke. Mati dia, guys. Nah, ini dia, guys, Ultrawoman ya. Kita akan menikahin dia dan kita akan melihat bagaimana pergabungan antara SpongeBob dengan Ultrawoman, yang artinya akan ada karakter baru, yaitu SpongeBob versi Ultraman atau Ultra SpongeBob Man. Gimana ya? Nggak tahu juga ya. Aku penasaran juga sih. Sebenarnya aku nggak tahu juga ini akan berubah seperti apa dia. Oke. Apakah mereka akan menikah? Kita lihat bersama-sama. Oh, hamil. Cepet banget hamil, gila. Cepet banget. Oke. Loh. Apa ini, guys? Ultraman SpongeBob. Kocak sekali, guys, ya. Ada Ultraman SpongeBob macam ini. Kalian lihat ini bagaimana bentukannya, guys. Ini SpongeBob. Tapi keren sih, dilihat-lihat keren juga sih. Oke, aku penasaran ya, ini bagaimana kekuatannya. By the way, dia pakai spatula segede gaban ini, raksasa, guys. Kita akan coba pakai skin ini ya, aku penasaran. Kita langsung review aja, aku penasaran banget ini seperti apa kekuatannya. Jadi let's go, kita ke map rahasia Stumble, guys, lagi, let's go. Oke, guys, di sini kita akan melawan 5 Ultraman sekaligus melawan. Sini aku pakai ini ya, Ultraman SpongeBob, guys. Ada Ultraman SpongeBob di game Stumble, guys. Oke. Mengapain mereka? Oh, mereka ingin menghajarku. Oh, tidak. Oh, mereka main keroyokan, guys. Oh, itu keras banget tendangan yang terakhir. Tapi tenang, guys, kita masih bisa bangkit. Ayo, SpongeBob. Oke, Ultraman SpongeBob, gunakan kekuatanmu. Oke, guys, ini dia Ultraman SpongeBob siap menyerang. Dia mau ngapain? Dia ingin menyerang kita pakai. Tangkis dulu, guys. Oke, serangannya masih cupu banget ya. Kita bantai mereka semua, guys. Kita serang satu-satu. Satu KO. Maju. Siapa? Nggak berani maju. Kita serang duluan yang sebelah sini. Aduh, nggak kena. Oke, okay. Oh, berani sekali dia. Kita tendang aja, kita pukul. Oke, tinggal satu, guys. Itu dia, guys, fungsi dari emote. Apa sih namanya spatula ini? Cuman ini spatulanya gede banget ya. Ngapain mereka? Loh, apa itu? Loh, what happened, guys? Loh, kok aku mati? Loh, udah jelas banget game apa ini, guys? Kok kita mati? Kita nggak kena apapun, loh. Wah, ini error ini, guys. Error ini gamenya ya. Nggak jelas banget. Mereka tiba-tiba... Mereka udah mau kalah. Tiba-tiba mereka bangkit. Terus tinung-tinung. Terus aku mati. Nggak jelas. Rahasia Bo... Aduh, guys, aku baru bilang aku pakai skin rahasia Boboiboy, tapi mapnya malah dapat di map stasiun terbengkalai yang mana aku pernah kalah di sini menggunakan skin Boboiboy. Oh my god. Oke, di sini aku pakai tiga elemen ya. Elemen api, air, dan solar. Jadi kita lihat kita dapat musuh yang apa. Untuk aku bawa solar ya. Kalau aku bawa tadi ini halilintar, kayaknya udah mati nih aku. Kita lihat dulu musuhnya, guys. Kita test drive dulu. Oke, apakah akan keluar? Apakah dia akan keluar? Oh, apa itu? Apa itu? Gurita. Oh my god, ini Kraken, guys. Gurita raksasa. Oh. Oh. Oh.
Oh my god. Oh my god. Ih, gede banget tentakelnya. Lo 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 lo. Kok ada kraken di kereta, guys? Ini seharusnya di laut ini. Kita berubah. Oke, guys. Kita akan menjadikan dia gurita panggang ya. Menggunakan bola api kita. Dan rasakan. Tidak mempan, guys. Tidak mempan. Ih, gede banget guritanya, guys. Ini kraken ini. Kita tembak. Aduh, tidak kena. Tidak kena. Ih, serem banget ya. Oke, kita pakai air, guys. Ini dia Boboiboy air. Lah, kok dikasih air, guys? Dia kan dari laut ya. Yang ada dia malah bertambah kuat ini. Kita salah memberikan elemental ya. Itu malah akan membuat dia semakin kuat. Karena dengan adanya air, dia justru semakin cepat, guys. Kita lihat ya, apakah dia akan bertambah kuat. Oke, kita coba tembak lagi. Coba serang lagi. Kok dihindarin sih? Beneran, guys. Beneran bertambah kuat dia ya. Oke, udah cukup basa-basi ini. Kita langsung pakai Boboiboy dengan kekuatan ini aja. Apa sih namanya? Solar. Let's go ya. Oke, kita akan menembak dia dan rasakan ini. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Rasakan. Oke, dia terkapar macam cicak-cicak di dinding. Jadi kita langsung saja, kita langsung ke garis finish everybody. Let's go. Terbang ya. Masih, guys, masih mengejar si Kraken monster raksasanya, masih mengejar. I don't know kenapa dia mengejar kita. Kita langsung saja ke garis finish. Yeay. Kita lihat apakah kita mendapatkan skin dari Kraken ini. Baruk ini adalah skin SpongeBob berotot, guys. Kalian bisa lihat sendiri di sini SpongeBob-nya berotot seperti Hulk ya. Mungkin kalian pernah nonton di episode SpongeBob melawan Patrick yang mana dia berubah menjadi Sixpack berotot, Patrick-nya juga. Dan di sini aku memodifikasi SpongeBob yang aku punya supaya mirip ya, tapi lebih mirip sama Hulk ini, guys. Jadi ini mirip sama Hulk ya. Tapi tidak apa-apa sih, no problem. Aku akan pakai skin ini di map rahasia Stumble, guys. Dan mari kita bantai semua pesertanya dengan serangan. Nggak tahu ini serangan Hulk nih mengamuk doang ya. Setauku dia mengamuk doang, guys. Jadi kita akan menghantam semua peserta pakai kekuatan Hulk. Ya, begitulah ya. Semoga arenanya tidak hancur. Let's go. Oke, guys, ini dia, guys. Let's go. Di sini pesertanya banyak sekali ya, dan kita akan menghantam mereka semua menggunakan skin SpongeBob berotot kita yang sangat-sangat keren ini. Oke, aku penasaran sekuat apa sih SpongeBob berotot ya. Kita coba ya, sekuat apa dia. Oke, kita coba serang. 3 KO, guys, 3 KO. Oke, mantap. Kita hajar. Oh, bisa ngambil batu, guys. GG sekali nih. Oke, kita hantam. Semuanya satu kali pukul saja ya. Lagi. Semuanya satu kali pukul, guys. One hit KO ya semuanya ya. Oke, siapa lagi? Ini lagi satu ya, kita hantam ya. Oke, sisa dua. Wih, keren banget, gila. Aku suka seperti ini, guys. Oke, maju. Kita hajar lagi. Itu arenanya hilang, guys. Oke, no problem. Kita hantam. Segitu sajakah kekuatanmu, Boboiboy? Mau kabur dia, guys. Mau kabur kemana? Kau tidak ada garis finish itu, Mau kemana deh? Kita hantam. Nice. Mati semuanya. Tidak ada yang tersisa, guys. Semuanya kita basmi sudah ya. Oke, tapi karena di sini tidak ada garis finish, aku tidak bisa dapat crown ini. Kita harus mengalahkan monster. Oh, masih ada. Tenang. Masih ada ya. Oke, aku kira sudah selesai. Ternyata masih ada, guys. Oke, ngapain ini? Oke, kita akan menghampiri dia. Let's go. Kita hantam dia, guys. Oke. Halo, Skibidi. How are you? Kita serang dia, guys. Sabar. Kita uji kekuatannya dulu ya.
Oke. Apa dia? Gitu doang guys, nggak ada laser-laser apaan, nggak jelas. Nabrak-nabrak doang ini. Nah gitu doang, nggak mempan lagi. Kita serang ya, kita serang ya. Sekali aja nih guys, satu kali serangan one hit KO ini. Dia lambat banget, nggak jelas. Kita aja yang nyerang. Oke, itu dia kekuatan dari SpongeBob berotot kita. Mati dia, mati KO guys. Beneran mati dia ya. Oke, tidak tersisa. Siapa lagi, siapa lagi? Nggak ada ya. Nggak ada yang muncul guys. Sepertinya itu saja. Oke, turun, turun, turun. Ternyata turun dia. Oke, tak ada lagi yang lain. Jadi kita akan... ya. Masih ada satu, masih ada satu, masih ada satu. Kita kalahin dulu satu ini guys. Oke, kita kalahkan dulu dia. Sabar, sabar, sabar. Kita hantam dia guys. Mati dia. KO dia. Oke. Tidak ada lagi, tidak ada lagi. Langsung saja. Tidak ada yang datang lagi ya. Kita langsung saja ke garis finish everybody. Let's go. Oke, naik ke sini. Oke, mantap jiwa. Sudah guys, sampai finish kita sudah ya. Cepat. Lambat kali dia. Oke guys, kita sampai ke garis finish. Dan itu saja untuk video hari ini. Terima kasih buat kalian sudah. Bisa berbesar ya. Setiap dia makan-makan-makan orang bisa makin besar gitu. Ini kayak main game shark ini kita. Cuma di game stumble guys ya. Oke, kita akan langsung saja. Kita akan coba bagaimana kekuatan gigitan dari hiu megalodon ini di game stumble guys. Kita akan memakan semua peserta yang ada. Kalau ada monster-monster semua kita makan juga. Siapapun itu kita makan semuanya. Tidak tersisa. Ini akan menjadi makan-makan. Oke guys, di sini pesertanya ada lumayan banyak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
ini semuanya guys. Tidak akan kita sisakan satu pun. Kita makan. Satu, udah kita makan ya. Ini lagi, dua, tiga, empat. Ini kayak main shark. Ini kenapa mau gigit aku ini sirup ep ini? Kamu udah tahu aku hiu megalodon apa? Oke guys, sudah banyak sekali aku makan. Tapi aku ingin mau makan semuanya ya. Kita makan lagi. Ini lagi guys. Nyam. Seru banget ya punya skin hiu ya. Oke ini lagi guys, kita makan lagi 3. 2 dapat ya. 1 doang kita dapat. Ini lagi huruf A. Makin gede guys. Ini lama-lama sebesar arena stumble guys ini. Oh ini lagi. Kita makan lagi. Oh tersisa 1 guys, tersisa 1. Ada Godzilla dong. Ini kita lawan Godzilla ya. Kok GG guys? Lawan Godzilla kita, hiu megalodon lawan Godzilla bro. Oke. Ini dia guys, Godzilla versus hiu megalodon. Let's go ya. Kita akan coba bagaimana caranya guys. Nggak bisa dong, masa dia mau nyerang kita begitu guys. Untung badan kita udah besar ya. Ini bisa ngigit doang ini guys, hiunya ya. Gak bisa ngeluarin apa-apa dia. Mamam tuh. Diseruduk lagi kau sama hiu megalodon. Lagi. Aduh. Ditendang kita tapi tidak kena ya pribadi. Oke, bersiap. Lancarkan serangan penuh kita ya. Kita akan mengalahkannya. Dan rasakan. Masih mau kau. Oh, dia mengamuk. Apa yang ingin dia lakukan? Ini keras banget kulitnya, guys. Hiu mega. Tidak ada apa-apanya hiu megalodon ini, terlalu keras ini sekada laut ini ya. Wah. Curang banget pakai napas atom dia, guys. Curang dia ya. Nggak mau dia kekuatan. Pastinya ini sangat keren sekali dan sangat seru sekali. Jadi ya let's go, kita coba bagaimana keseruannya di map rahasia Stumble guys. Di map Pipot Plus aja kita coba ya. Karena aku
pengen simple-simple aja, jadi kita di pivot push aja guys, nggak usah di kota, kelamaan kalau di kota itu. Oke, kita langsung saja, let's go. Oke guys, ini dia map pivot push everybody. Let's go. Di sini ada 1 2 3 4 5 peserta. Ada SpongeBob juga. Cuman kita SpongeBob-nya yang mini, guys. Ini kita pakai pesawatnya versi yang mini. Kenapa pakai yang mini? Karena ya biar gampang, guys. Biar gampang ya masuk di pivot push. Kalau kita pakai yang besar nanti langsung sekali serang mati mereka. Jadi kita pakai yang kecil aja. Kita coba tembak. Ini dia guys, skin pesawat ya, nggak ada guys, nggak ada orang yang punya skin pesawat selain Rudy WFA ini. Oke, di sana SpongeBob melakukan adegan brutal dengan menusuk beberapa peserta. Kita akan tembak ini. Oke, seperti itu saja guys kekuatannya ya, tembak-tembak doang. Oke, mantap. Ini bisa langsung ke garis finish by the way, cuman aku tidak ingin terlalu terburu-buru ya. Kita main santuy aja, kita cari monster, kita cari musuh yang kuat, dan kita review bagaimana kekuatannya kalau ketemu musuh yang kuat. Oke, di sini ada Slendy Bob. Halo Slendy Bob. Kita coba tembak si Slendy Bob ya. Halo. Halo SpongeBob lawan SpongeBob. Kita tembak. Sorry Slendy Bob. Tapi SpongeBob pesawat lebih kuat ya. Oke. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Semuanya aman terkendali everybody. Akhirnya monster yang kita tunggu-tunggu datang guys. Ini monster raksasa Godzilla. Dan aku akan berubah ke versi yang lebih besar ya. Biar seimbang guys. Nah ini seimbang ini. Gede-gede ya. Oke, walaupun gedean dia sih masih sih. Rasakan itu dia serangan kita guys. Serangan yang jauh lebih besar, lebih kuat dan lebih berdamage. Tapi ini tidak berpengaruh karena dia memiliki kulit yang sangat-sangat keras. Sekeras baja ini Godzilla ini ya, kurang ajar ini Godzilla ini. Oke, terbalik. Nice. Kita coba tembak lagi guys. Dia menyerang kemana guys? Dia mau kemana itu? Oke, dari tadi seranganku tidak ada damage-nya. I don't know kenapa guys. Aku sudah berkali-kali dan mengeluarkan kekuatan penuh gitu, tapi tidak ada damage-nya juga. Apakah kita akan kalah di sini? Aku tidak yakin bisa menang guys. By the way, kalau kita kena satu kali serangan si napas atom, ini kita bisa langsung mati deh. Oke. Kok nggak mati-mati dia ini guys? Berapa kali loh dia keserang? Lo kemana kau Godzilla? Oke, kita cerang lagi. Kemana dia guys? Kenapa dia kesana ya? I don't know. Oke, ngapain lagi dia? Dia menyerang tidak jelas, nggak jelas banget. Ngapain dia nyerang ke situ? Hey, dia buta kah? Buta kah dia? Oh, dia ngeliat ke sini. Dia ngeliat ke sini guys. Oke. Berbahaya, mata dia merah. Oke, kita terbalik guys, kita tembak aja terus sampai kita kehabisan energi ya. Setidaknya kita berjuang sampai detik darah penghabisan, walaupun aku tahu ini ujung-ujungnya akan kalah. Oke, saat kita beradu. Oke, sampai habis guys, sampai habis tenaga kita ya. Oke, putar balik lagi. Ini dia. Let's go, hadap-hadapan ini, let's go. Oke guys, akhirnya kita terjatuh dan terbakar pesawat kita. Oke, kayaknya kalah, memang tidak akan bisa mengalahkan Godzilla terlalu kuat ya guys. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Jadi ini pasti epic sekali guys, sama seperti Bloop lah ya. Ini salah satu monster lautan yang misterius gitu, yang keberadaannya tuh masih, apakah ini real, apakah ini, ya itulah ya. Jadi kita akan coba pakai ini ya, semacam monster urban legend. Dan let's go, kita ke map rahasia Stumble guys. Kita makan semua peserta yang ada di sana everybody. Let's go. Oke, kita dapat map pivot push everybody. Ini dia map pivot push. Di sini ada 5 peserta, ada SpongeBob, ada
ada apa lagi nih? Udah tahu ini apa namanya, guys. Ya, kita akan makan semuanya ya. Semuanya, guys. Tanpa tersisa kita telan ya. Oke, ini sama seperti hiu megalodon kemarin. Cuman ini ya bentukannya aja sih mirip ikan lele ini ya. Kalau dari sini mirip ikan lele loh. Oke, kita makan. Enggak termakan, guys. Cuman digigit doang, dia enggak suka makan ini, jangan-jangan ya. Kukira bakal dimakan loh. Oke, di sana ada Slendy Bob. Awas. Kita makan. Kukira bakal ditelan, guys. Enggak ditelan rupanya, guys. Oke, no problem ya. Ini seharusnya ikan berenang di air loh ini. Ini malah di game ini berenang di udara dia. Aneh sekali ya. Oke. Bisa menambah kecepatan juga ya berenangnya. Apa ini sih? Ikan apa ini, guys? Oke, ini ada Slendy Bob. Dia nggak bisa mengeluarkan kekuatan apa-apa ya. Aduh, malah ketawa lagi dia. Oke, Slendy Bob ini agak masuk akal sedikit sih, ikan sama Slendy Bob ya. Kita coba makan, guys. Nyam. Serem banget ya mukanya. Ada, guys. Ada. Oh, ada tiga monster dari apa ini? Lupa lagi aku. Bisa. Bisa mengeluarkan apa dia, guys? Oke, okay. Nah tadi cuman apa tadi pencet apa tadi aku ya? Yang tadi enggak dimakan, guys. Kok bisa? Oke, okay, kita tabrak lagi nih. Tadi yang tadi keluarkan apa, guys? Aku tidak lupa ya. Pokoknya kayak Anda tahu itu apa itu? Semprotan air kah? Oke, okay, ada Skibidi. Ini sih gampang sih ya. Please lah ya, aku tuh bosan gitu lawan yang lemah-lemah ini ya. Ayolah ya. Kita langsung makan aja atau kita beri kesempatan, guys? Kalau kita beri kesempatan, kita biarkan dulu dia nyerang kita nih. Ayolah, biarlah dia nyerang kita ya. Ayo serang. Gitu doang serangannya, guys. Gitu doang, ditabrak doang. Astaga, kita makan lagi. Aduh, lemah banget. Nggak ada yang kuat musuhnya, guys. Oke, garis. Oh my god. What? Guys, ada monster mata satu ini adalah Ganki. No. Kamu mau ngapain? Hey. Sangat berbahaya pribadi. Kalau sampai terkena itu berbahaya sekali, tapi tidak kena ya. Iyalah, Rudy weapon nih, bos. Kita seruduk. Gak ada apa-apa ini, guys. Cuman bisa nyeruduk-nyeruduk aja nih, mati gitu ini kalau kena ya. Aduh, sorry guys, tidak sengaja terkena aku ya. Aduh, baru sekali aku serang dia. Ya udahlah ya. Ya yang penting warna kuning dan ada kepala SpongeBob-nya juga, dan dia punya semacam tentakel seperti Slendy Bob pribadi. Ini pasti epic dan keren banget. Jadi aku cukup penasaran seperti apa, guys. Seperti apa kekuatan dari SpongeBob atau perusutan SpongeBob ini. Jadi let's go, kita akan ke map rahasia Pipot Pus. Kita akan uji coba skin terbaru kita. Let's go. Oke, guys. Keren sekali. Oke, kita akan coba seperti apa kekuatan dari apa sih namanya nih? Apa tadi namanya? The Extra Slide SpongeBob. Perosotan SpongeBob aja biar lebih mudah ya. Kita coba apa ini bisa makan-makan orang atau dia bisa menyerang orang ya dia ya. I don't know. Kita coba. Oh, bisa nyerang, guys. Bisa nyerang pakai tentakel pribadi. Keren. Ada Granny, guys. Ada Granny. Tampaknya kita akan melawan si Granny ini ya. Oke, kita naik dulu ke sini. Ulala. Naik lagi. Ulala. Oke, lo Granny. How are you, Granny? Oke, Granny-nya tertawa-tawa di situ, guys. I don't know dia menertawakan apa, tapi kita akan mencoba menyerang dia.
Nenek ini sangat menyeramkan. Mata dia merah. Oke. Kita akan fokus melawan si Granny ini, everybody. Ayo maju kau, Nek. Nenek-nenek tua. Tidak mempan serangannya, guys. Kita serang balik. Oke, kita kabur dulu, kabur dulu. Ayo kabur dulu. Kabur dulu. Nah, ini mantap posisinya, oke. Kita akan melakukan serangan balik ya. Dari tadi dia ingin menyerang kita ya. Kita tusuk. Aduh, mati kau, Nenek. Apakah si nenek-nenek tua bangka itu meninggoy? Langsung meninggoy, guys. Tampaknya nenek-neneknya meninggoy sudah ya. Kita cek dulu di bawah. Lala, dia mati, guys. Itulah dia, karma itu ya. Karma karena sering menculik orang di dalam hutan, dimasukin ke dalam rumahnya dan disuruh untuk mencari jalan keluar. Kalau tidak ketemu jalan keluar, langsung ditembak. Ditembak lagi, dipukul ya. Kok ditembak sih? Oke, di sini ternyata tidak ada garis finish ya. Seperti biasa, kalau tidak ada garis finish berarti belum selesai. Dan ini dia, kita kedatangan apa di sini, guys? Kita lihat dulu. Slenderman, everybody, ada Slenderman. Oke, tadi kita sudah mengalahkan si Granny, si nenek-nenek tua. Ternyata menantunya datang, guys. Menantunya ini adalah sang Slenderman ya. Buat kalian yang belum tahu, ini Slenderman ini menikah dengan yang namanya siapa? Nggak tahu, Angelina atau siapa. Dan dia punya anak Slenderina, guys. Oke. Ternyata ini lumayan kuat, guys. Ternyata ini sangat kuat sekali si Slenderman, lebih kuat daripada si Granny. Tapi aku tidak mau kalah, guys. Aku tidak akan menyerah. Aku akan mencoba melawan karena kita sama-sama punya tentakel. Berdarah-darah dia, guys. Dan apakah dia mati? Langsung mati juga. Itulah kehebatan dari Slendy. Siapa sih namanya? Perosotan SpongeBob, guys. Perosotan SpongeBob ya. Ingat baik-baik, ini namanya Perosotan SpongeBob SquarePants, yang sangat-sangat kuat, sangat overpower, bisa mengalahkan Granny, bisa mengalahkan Slenderman. Oke, mantap. Mantap jiwa lah pokoknya. Oke, guys, itu saja, kita berhasil lulus. Dan ya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Ini dia, guys, Perosotan SpongeBob SquarePants. Dan oke, ternyata map rahasianya ada di kota terbengkalai lagi, guys. Sudah cukup lama aku tidak dapat map di kota. Oke, kita lihat monsternya apa ya. By the way, ini kotanya selalu malam hari di sini. Dan ya, seperti yang kalian tahu, di sini banyak banget monster-monster berkeliaran. Ada Siren Head, ada Cartoon Cat, ada Colossal Titan, ada pokoknya banyak lah ya, banyak banget. Jadi kita harus berhati-hati, guys. Aduh, gatel. Oke, let's go. Kita lihat sekitar, tidak ada apa-apa sepertinya di sini. Apa itu? SpongeBob. Oh my god. Apa itu, guys? Bus. Bukan, mobil truk. Wah, ini truk oleng, guys. Ini kita sebut saja truk oleng SpongeBob SquarePants, everybody. Oke. Truk oleng SpongeBob SquarePants ya. Ingat, guys, ini truk oleng SpongeBob SquarePants. Oke, berbahaya sekali itu tadi, guys. Kita coba set. Di mana tadi dia? Oke, hati-hati ya. Tadi dia kesana kan, hilang kan? Dia cepet banget, guys. Susah banget ngindarinnya ya. Oke, jangan sampai kita mati ditabrak SpongeBob SquarePants, guys. Oke, sejauh ini aman, tidak ada apa-apa di sini. Oke. Aduh. Ditabrak, guys. Kita ditabrak. Ada di sini skateboard ya. Kita ditabrak truk oleng SpongeBob lagi. Buat kalian yang belum tahu, truk oleng ini sebenarnya muncul dari itu ya. Dari ya mobil truk yang ugal-ugalan yang sering menyebabkan kecelakaan. Jadi sering banget itu dibikin meme-nya. Upin Ipin sih biasanya sih, Upin Ipin. Mobil truk Upin Ipin gitu loh. Oke, kita lihat dulu, tidak ada. Di mana dia berada? Aduh.
Itu dia guys, itu dia truk oleng itu dia sembarangan jalannya dan suka menabrak-nabrak orang menyebabkan kecelakaan ya. Makanya truk oleng ini menjadi ikon dari salah satu creepypasta. Jadi ada truk oleng Upin Ipin sudah pernah kita buat dan kali ini truk oleng SpongeBob SquarePants yang warnanya mirip-mirip sama SpongeBob gitu loh. Nah itu guys. Nah, ada SpongeBob juga di atasnya, kita lompat. Oke. Okay. Nice. Dia putar balik. Berbahaya sekali guys. Oke, okay. kita harus kabur secepat mungkin. Kita kabur. Oke, okay. tidak kena. Kita lumayan jago sudah ya menghindarinya ya. Masa kalah terus sih? Oke, okay, kita akan ke sini. Nice. Let's go. You can doing this. Oke, okay, di sini kita dapat. Nah, kalau udah dapat ini aman, guys. Sampai finish sudah gitu ini pasti ya. Oke, okay, let's go. Oke, let's go. Belok di sini, mantap sekali. Nice. Berseluncur kita di kota ya. Oke, okay, gampang banget guys. Dia mengincar. Oh, di sana itu dia garis finishnya. Oke, okay, kita akan potong jalan biar lebih cepat guys. Nice. Dia tidak bisa mengejar kita dengan kecepatan dari skateboard yang super super cepat super keren ini. Oke, okay guys, kita berhasil lolos dari serangan truk oleng SpongeBob ya. Kita sudah berhasil keluar dari kota dan let's go, kita akan coba kita review kekuatan dari skin baru kita karena kita berhasil mendapatkan skin truk oleng SpongeBob SquarePants. Let's go. Oke, guys, seperti yang kalian lihat ini dia skin truk oleng SpongeBob yang aku punya ya. Sama persis seperti yang tadi dan aku akan coba pakai skin truk oleng SpongeBob ini di game di map rahasia Pipot Bus ya. Kita coba, kita test drive lah ya kekuatannya seperti apa. Ya kekuatannya sih nabrak-nabrak orang aja sih, tapi seru kayaknya nabrak-nabrak orang. Jadi let's go, kita coba kita tabrak semua peserta di map Pipot Bus. Let's go. Oke, guys, ini dia kita sudah sampai di map Pipot Bus. Dan di sini ada banyak sekali peserta, gede banget ya. Gede banget ini guys truknya ya. Kita akan menabrak-nabrak mereka semua kalau begitu. Kita coba ya. Oke. Okay. Langsung guys. Tiga langsung kita tabrak. Sangat mudah sekali pakai truk oleng ini ya. Tapi ini mapnya terlalu mungil guys, terlalu kecil ini untuk truk oleng ini terlalu kecil. Kita tabrak lagi, nice, KO dia, mantap. Oke, kita naik ke sini, nice, kita naik ke sini. Agak susah guys, agak susah ya pakai truk oleng ini ya, karena ini mapnya terlalu kecil dan terlalu. Oke, semuanya sudah kita tabrak. Aku suka pakai ini, tapi seharusnya kita pakai mapnya di kota atau di. Di map lainnya kan banyak banget aku punya map lain, jadi kurang guys, kurang seru ya di sini ya, terlalu kecil guys, kurang menantang, kurang mantap ini. Oke, kita turun ke bawah sana. Let's go. Oke, nice. Sampai garis finish dan yap, itu dia guys skin truk oleng SpongeBob SquarePants yang aku dapatkan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Bagus ya, aku cuman pakai skin biasa saja guys. Oke, kita lihat map. Oh my god, kita dapat map kota terbengkalai everybody. Di sini banyak sekali monster-monster berkeliaran ya. Aku sudah menemukan banyak monster di sini, dari segala macam jenis monster ada di sini semuanya. Jadi let's go, kita cari dapat monster apa ke kita di sini. Tidak ada siapa-siapa di sini. Di sana ada apa? Apa itu? Loh. Apa itu, guys? Ikan. Ada ikan lagi, guys. Itu ikan yang ada apanya itu namanya tuh? Yang ada lampu-lampunya, guys. Ikan apa itu namanya tuh? Yang ada lampu-lampunya tuh.
Monster ikan apa itu? Aku tidak tahu itu jenis monster ikan apa. Yang pasti dia sangat menyeramkan sekali dengan bentukannya yang seperti itu. Dan dia bisa jalan di kota, guys. Ini bukan film SpongeBob ini. Kok bisa ada begituan ya? Oke, kita kesini dulu. Sangat berbahaya nih, sangat berbahaya. Kita cari dulu. Let's go everybody. Okay, guys, kita berhasil dikalahkan sama ini. Ada ini guys. Aku melihat ada skateboard ya. Kita akan gunakan skateboard itu untuk kabur ya. Kita coba guys. Okay. Di sini ada mobil-mobil tapi tidak bisa dipakai guys ya. Jadi jangan berharap itu bisa dipakai. Itu cuma panjangan doang ya. Aku pernah coba dan tidak bisa dipakai sama sekali. Okay, kita akan ke sana ya. Kalem. Lo. Gak ada suaranya, guys. Bener-bener gak ada suaranya sama sekali ya. Okay, kalau begitu, let's go. Kita akan lebih berhati-hati lagi sekarang ya. Capek juga ngulang dari awal ya. Okay, tenang dulu. Okay, dia di sana, guys. Oke, kabur. Mau ngapain kau, Dek? Mau ngapain kau, Dek? Oke. Ih, serem banget ya kalau di Apa itu ikan apa itu, guys? Kalau ada 1000 ikan macam itu, kalau ada 10 ikan aja macam itu di sini, udah keteteran nih aku nih. Mana tadi, guys? Nah, dapat juga skateboard andalan kita. Ini sudah menyelamatkan aku di rel kereta di mana-mana. Belok. Nice. Let's go. Serem banget ikannya. Itu ada lampu-lampunya loh dia loh. Itu guys, kalau di map kalau di laut dia itu akan memancing perhatian mangsanya dengan lampu, habis itu dia makan ya, kayak gitu guys monsternya ini, monster ikan ini ya. Oke, dan dia tahu bagaimana dia bisa berjalan di darat macam di film SpongeBob ini ya, namanya juga game ya. Oke, dikejar dan kita langsung masuk ke sini dan berhasil dapat crown everybody. Let's